Oke teman-teman, balik lagi di channel gue Andika Septrinko. Di sini gue akan nganter tangki tekanan air di kota Swedia. Nah ini pressure tank atau tekanan air dari kota Gothenburg ke Volvo Truck Factory, ke pabrik Volvo. Nah, pendapatan gue nganter ke sana 7.537 euro. Jaraknya 324 km. Kalau dalam game sekitar 15 menit lah, sampai ke sana. Dan ini penampakan truknya. Bawa tekanan air. Coba kita hilangin dulu ininya. Tuh ya. Biasanya kalau bawa-bawa ini lumayan enteng sih. Nggak berat gitu. Oke, langsung aja kita tampilkan dulu ininya, GPS-nya. Oke, langsung berangkat. Jaraknya lumayan jauh sih, nggak jauh-jauh banget sih, standar lah. Kayak di area pertambangan gitu, bikin jalan. Perjalanan lumayan jauh sih. Sekarang kita belok kiri nih. Kita cek dulu ada mobil enggak. Oke, kosong. Langsung aja kita belok. Biasanya truk ini tuh lumayan lama kecepatannya. Ini gua duluan yang bisa, nggak mau ngalah. Udah, dibiarin dia duluan. Kiri kita masuk. Sip. Kita masuk tol. Ya belum tol deh, masih kawasan industri. Lampu merah, kita tunggu dulu. Biasanya lumayan lama lampu merahnya. Oke, ada lampu kuning, hijau. Oke, kita jalan. Itu bawa tangki. Trelleborg, Copenhagen. Oke,
sekarang kita belok kiri, lihat kanan dulu, kosong, kosong. Ini kita udah masuk tol sekarang. Kiri kita kosong ke sini, masuk jalan kiri. Ini perjalanan 307 km lagi. Masih lama. Bensin kita full, waktu si bensin ada pom bensin. Kiri juga. Biasanya kalau di Swedia ini, negara ini, pemandangannya bagus-bagus dan jalanannya nggak berlubang, bagus lah jalannya, pemandangannya bagus tuh. Game ini Euro Truck Simulator 2 ini kayak real gitu ya, enak kan? Kayak speedometer nyala, tombol-tombol lagi di dashboard mobil. Cuma kita ada mobil, truk kita salib aja. Oke, sip. Ya, gue lanjutin yang tadi, tombol-tombol lah, gameplaynya. Nah, kayak real banget. Apa itu tadi di belakang? Pesawat tempur jatuh mungkin. Sekarang hujan teman-teman, kita nyalain wiper ya, wiper yang lumayan sedang, lumayan cepat gerakan. Sekarang udah jam 12.39, setengah satu lebih, mau jam satu. Biasanya di negara Swedia ini gelapnya jam 10 malam, jam 9 malam lah udah gelap. Kalau jam 5 sore belum gelap. Sekarang hujan ya teman. Klakson, takutnya dia ngambil jalur kiri nabrak. Udah kecepatan 124 km, main dapet biar aja nabrak. Terlalu cepat kita. Bensin lagi kayak nggak habis, masih lumayan banyak nih. Hujan yang terdepan biasanya berkabut, ini enggak. Masih 158 kilo lagi, lumayan jauh. Kita bakal masuk terowongan, teman-teman.
panjang kan ya terowongannya, biasanya ada yang panjang tuh di mana, saya lupa. Oh, nggak panjang. Oh iya lupa. Spion kanannya lupa dinyalain. Ah, gini. Kita akan bagi blok kanan. Kita ngambil jalur kanan aja. Karena kita kosong. Oke. Kita belok kanan. Hampir aja ketabrak. Kita ambil ke kanan lagi. Kilo lagi 90 kilo lagi, bensin masih full. Sekarang sudah jam hari Selasa jam 2 lewat 4 siang. Kayak BTW gue pakai joystick teman-teman, bukan pakai setir dan bukan pakai keyboard juga. Joystick yang port USB itu loh, banyak yang dijual di toko online. Ada kayaknya terowongannya panjang nih. Nah, iya bener nih, terowongannya panjang banget. Aduh, hampir aja. Jalannya dipalang sebelah kanan. Oh, ada pemadam kebakaran. Oh, aku balik mobil. Kita bakal lewatin jembatan. Kapal pesiar. Tinggal 18 kilo lagi. Kita lagi sampai. Oke, kita bakal belok kanan. Depan lampu merah, berhenti dulu. Hey! Ditabrak. Sorry, Pak. Aduh. Sorry, sorry, sorry. Gini teman-teman, kalau fit apa tuh fitur brake ya, pengeremannya, saya mau, gue maunya kayak real gitu, jadi pengereman agak-agak pakem. Tadi dari kecepatan 100 km
sampai nabrak tuh mobil. Ini kayaknya kita udah sampai nih. Mana sih? Oh, ini pabriknya Volvo. Oh, ini kawasan pabriknya. Oke, teman-teman. Kita belok. Nanti terus pas sampai ini. Nah, sip. Oke, teman-teman, sekian dari video gue. Sampai jumpa dan lupa subscribe. Terima kasih.